Video kali ini saya akan melakukan sambung sisik pada jambu biji. Simak video berikut ini. Pertama kita lakukan sayatan seperti ini. Untuk lebarnya kita sesuaikan dengan interestnya. Maka kita ukur dengan interestnya untuk lebar. Setelah itu kita buka seperti ini. Kita buka jendelanya. Selanjutnya kita ambil interestnya. Saya sudah menyiapkan interestnya. Interestnya seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan timbangkannya seperti berikut ini. Cara seperti ini. Ujungnya juga kita lakukan seperti yang tadi. Selanjutnya endersnya kita masukkan pada jendela yang telah kita buka tadi. Seperti ini caranya. Selanjutnya kita ikat dengan menggunakan plastik. Di sini saya menggunakan plastik es. Ikat semua. Sampai tertutup semua. Beginilah hasilnya tadi. Maka kita tunggu selama 2 minggu, bisa juga 3 minggu, bisa juga 1 bulan. Ia akan menumbuhkan tunas.